Halo guys, jadi ini perjalanan aku menuju ke Pulau Pecang. Ini kita dari Dermaga Sumur menuju ke Pulau Pecang sekitar jam 5 subuhan. Dan perjalanan ke Pulau Pecang itu sekitar 3 jam. Dan ini kita dibagi menjadi beberapa kapal karena kebetulan yang berangkat itu sekitar 4 kapal. Lumayan banyak peserta yang ikut hari ini. Dan sebelum berangkat kita dikasih makan dulu karena takutnya masuk angin karena perjalanannya cukup jauh dan ternyata udaranya pun dingin banget, anginnya tuh kencang banget karena perjalanannya yang sangat jauh. Kali ini aku ikut open trip ini pakai Ujung Kulon Adventure, itu bayarnya sekitar 700.000 dan ternyata emang seenak itu sih, dapat makan full service pokoknya. Nah ini temanku udah lelah guys, tidur dia karena perjalanannya cukup lama, jadi kita ngabisin habisan race itu benar-benar dipakai buat tidur karena nanti pas udah sampai kita benar-benar mau pakai buat kegiatan di sana. Bye.